Jadi penyakit pun takkan main kat dalam kita. Kita kena ingat ya. Oh, betul. Kita back to normal balik. Okay. Kejadian okay. Alam kita cuti kan lah. Yang Allah Ta'ala bagi kat kita. Tapi bila Datuk Sri buat main kat dia, dia kata inilah empat elemen untuk ayah medal ni. Memang tu saya kata cuma memang betul lah. Sebab dalam Quran pun dah habaq lah, memang betul. Tapi ingin ayat tanah kejadian kita ni. Bila dia attack pergi tanah semakan ini. Boleh, okey lah. Saya contoh dulu. Saya bagi nama suruh dia call you keluar. Saya buat appointment dengan ini. Angin, ayat tanah, okey. Boleh. Api ni, dalam badan kita, kita perlukan api. Saya mahu dulu. Untuk bakar lemak. Bila kita makan, dia mencerna dalam badan kita. Untuk bakar. Dalam badan. Kalau kata tak ada yang ni, habis kau makan apa semua pun tak jadi apa. Lemak dia nak tarik balik apa semua. Sebab tu kita kena tahu api dalam badan. Kenapa api dia dalam badan? Peranan dia. Ha? Okey. Dari saya contoh simple dulu. Tak mau nak panjang-panjang sangat. Okey, angin pula. Setiap dalam badan kita kena ada 2 liter angin. Dalam badan kita. Okey. Okey, kan? 2 liter angin dalam badan kita ni supaya kita boleh gerak. Ni, tak. Ni, dia boleh kompres. Dia kita boleh angkat. Kita boleh ni. Tu tujuan angin. Kalau kita tak ada angin, yang angin kurang dan angin lebih saya nak tanya kau. Sekiranya dalam badan kita ni, angin kurang dan angin lebih. Apa kesannya? Okay, kalau angin kurang dan angin lebih. Okey, bila kata angin lebih, angin kurang, kita nak bangkit. Allah. Dia tak boleh nak pump. Oksigen. Tak boleh. Angin. Memang angin tu kena betul-betul tepat. Sukar dah. Itu yang punca sakit. Kau tanya sakit lutut sebab apa kau? Sebab angin tak balance dalam badan kita. Bukan kata gerihi lah. Tak. Angin. Kompresor. Nak angkat tangan ni semua ni. Angin ni. Kompresor. Dia kompresor dalam badan kita. Kalau kena ada tekanan. Kalau kata kita tengok pula. Kalau sekiranya angin lebih pula. Apa jadi? Kau nak marah orang? Bukan pasal nak marah orang. Okey, angin lebih pula. Okey, kita tengok lah. Setiap pernafasan yang betul, kalau kita tengok jam, 60 saat. Satu minit ada 60 saat, kita kena bernafas 15 kali. Lebih ke tak lebih kurang? 15 kali, tepat 60 saat. 15 kali. Itu tak perlu buat medical check up. Apa-apa pun tak perlu buat medical. Medical check up yang paling bagus itu 15 kali ya. 60 minit ya? Tak perlu kita nak buat medical check up. Kita dah tahu lah. Takkan ada penyakit dalam badan kita. Kalau kita bernafas seminit 60 kali. Okey, apa sebab kalau kita kurang pula? Kita dalam 1 minit kita nafas kurang daripada 15 kali. Punca penyakit akan datang kat kau. Punca penyakit dah nak main lah. Kau dah tahu lah yang tu memang akan main. Kalau lebih pula kat Mila, apa dia? Kalau lebih. Kalau kita dalam 1 minit, kita bernafas lebih. 15 kali dalam 1 minit. Tiba-tiba 18 kali kita bernafas. Kita dah ada penyakit. Kau duduk depan jam betul-betul kau tengok. Nak tahu ada penyakit dan penyakit yang akan nak main dah. Itu yang betul dia kau. Nah, bukan saja-saja cakap ni ilmu kau betul. Ini memang fakta tepat. Kalau dalam 1 minit kita tengok kita bernafas tak 15 kali. Ataupun Allah mahu lebih sampai 21 kali. Dah ada penyakit dah. Dah penyakit. Kalau kurang, penyakit on the way. Kena beringat. Macam mana nak tak mau bagi penyakit mai? Jadi kita ada kaedah dia. Doktor Datuk Sri dia habaq dekat saya. Ini tak perlu nak mengaji tinggi-tinggi. Ini yang paling tinggi sekali lah. Ada habis lah. Okay, sebab tu dia ada cara dia lah. Sekali kita hurai balik api, angin, ayam, tanah. Ayam pula dalam badan kita. Dalam badan kita perlukan 70 ayam, 70 liter minimum. 70% ayam dalam badan kita. Okey, ayam ni pula dia untuk cuci semua. Apa yang kita ni dia akan cuci. Dia cuci balik ayam. Jadi kalau kita tak ada makanan, kita boleh hidup kalau ayam cukup. Tapi kalau kata ayam tak cukup, ayam mati. Habis. Memang susah. Makanan tak ada, tak apa. Bagi ayam ada. Sebab ayam
memainkan peranan penting dalam badan juga. Jadi saya hurai balik. Okay. Tanah ni kita tahulah kejadian kita ni asal usul dia tanah dengan tembaga. Ha, sebab tu orang dulu-dulu dia masak payuh nasi dengan dalam tembaga tu. Ada kira-kira nak ya dalam tanah dalam tanah bertumbuh tembaga sebab tu dia kuat sihat. Sebab ni kejadian kita. Okay lah. Ini betul-betul. Saya nak tunjuk kat kau lah. Manusia lah. Okay. Ni saya pun tak berapa nak pandai tulis ni lah. Okay. Eh, kurang lah. Kita kata lah. Ni orang lah kan. Ajak. Ni cakra kak. Ni cakra dalam badan kita lah. Betul-betul sini. Cakra ni. Dia kena betul seimbang. Betul. Macam lubang tu dia sama. Ini cakra lubang dalam badan kita kak. Ini cakra dalam badan kita. Dia kena sama tepat. Bila tepat ni apa penyakit nak main pun reject. Reject.